masalah dia dah 5 tahun yang lepas dah. Kerajaan Sekutuan dah beritahu, dah beritahu supaya kerajaan tahu lah, kita tahu, kita ada pakar-pakar semua, dia orang dah tahu. Jadi beritahu krisis ni akan, kita akan menghadapi krisis 2014. Memang betul 2014. Jadi dia orang tak buat persediaan masing-masing, nak orang tak nak balas dendam ni. Jadi tak baguslah. Tentang politik ni kita tak tepi dulu. Ni masalah negara, masalah air ni. Semua orang memerlukan air. Baik perniagaan ke, kelang ke, perusahaan ke, restoran ke, pesawat. Memang bila dah jadi masalah macam ni ya, semua bisnes terencat lah. Tentang telangat dua tu saya rasa kecil hati juga. 5 tahun yang lepas kalau dah siap, saya ingat Selangor dengan wilayah ni tak ada masalah. Tak ada masalah langsung. Tapi orang kata dah masing-masing nak tunjuk taring masing-masing. Oh, tak macam itulah, macam orang kata gajah sama gajah bergaduh, pelanduk mati tengah. Macam itulah. Saya belanja dekat RM2,000 untuk beli tangki tangki itu, tong-tong bekas-bekas simpan air. Ini pun tak cukup. Jadi tiap kali bila ada tak ada air, kita pakai piring sama itu cawan plastik lah. Itu pun tanggung berat juga. Satu hari, satu bulan belanja lebih kurang RM1,000 lebih. Memang lah, dia orang kalau BN nak buat apa, dia mesti tak setuju. Tapi dia betul, apa tu, ini perkara baik ke tak baik pun, dia janji pembangkang saja. Jadi patut dia mampu buat, tapi dia tak ada buat lah. Itu tak ada baik lah. Itu memang silap Menteri Besar Selangor lah. Memang silap. Dulu langat, kalau dia buat langat dua tu, kita masalah kita sekarang ni tak ada. Tak ada masalah lah tu. Pasal dia punya degil, dia punya apa, dia nak tunjuk dia punya kuasa, rakyat yang serah. Sekarang saya tengok dekat Karak, dah siap dah dia punya apa tu. Dia punya apa, yang besar tu, yang terung dia pun memang cantiknya. Bila agree je dia, memang terus jadi je. Sekarang baru dia nak, baru nak link, baru nak buat apa. Aku memang aku geram. Geram je tu. Sebab ni air tak cukup ni, di apa, ampangan langat 2. Punca dia, kalau dulu desain benda ni, sebelum catu air ni, desain dulu oleh Menteri Besar. Menteri Besar Selangor, maknanya air ni pasti cukup. Tak ada masalah pasal air. Tak payah catu-catu, 2 hari ada air, 2 hari tak ada air. Saya nak rasa nak tak perhati tentang isu air. Dulu kerajaan kata nak buat ampang yang kedua kan, di Langat. Tapi kerajaan Selangor kata tak perlu. Last minute, sekarang dia kata dia memerlukan. Jadi saya rasa ini parti pembangkang ni, saya rasa cakap tak suruh bikin lah. Jadi saya selaku orang tempatan tak berpuas hati apa yang diwar-warkan oleh Menteri Besar